Manusia Serigala Jelit 15 ha -ha -ha, ha 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 Bocah kecil akan kulihat kau hendak kabur kemana. Menyusul kemudian terdengar seorang bocah menyahut dengan nada yang nyaring pula, buat apa kau mencampri urusanku? Aku pun ingin minum arak. Tak lama kemudian terdengar orang naik ke atas loteng, kemudian muncul dua orang, yang berjalan di muka adalah seorang bocah berusia 11-12 tahunan, namun gayanya seperti orang dewasa, dengan langkah lebar dia naik ke ruang loteng. Dalam sekilas pandangan saja Sik Tiong Giok sudah mengenali sebagai si kala kecil Siu Ching, cepat-cepat ia menundukkan kepalanya dan pura-pura tidak melihat. Di belakang Xiu Qing mengikuti tiga orang lelaki bertubuh kekar yang semuanya memancarkan hawa membunuh yang membara, namun seperti merasa jeri pula terhadap bocah itu. Setelah naik ke atas loteng, mereka langsung mencari tempat duduk. Xiu Qing yang menempati kursi utama langsung berkata kepada ketiga orang lelaki itu sambil tertawa, hari ini kalian bertiga mengundangku bersantap, tentunya tidak merasa penasaran bukan? Ketiga orang lelaki itu segera mendengus dingin, kemudian salah seorang di antaranya mementak, setan cilik, kau tak usah keburu merasa bangga dulu. Coba saja kalau tau ayah sekalian tidak teledor, tak nanti kami akan terpecundangi olehmu. Sekarang asalkan kau kembalikan barang milik tau ayah sekalian, apa pura artinya mentraktir kau makan besar? Siu Ching segera tertawa terkekeh-kekeh, Bukankah kalian anak murid Pat Wang Sinmo? Aku hanya tahu kau bernama Si Qiu. semenjak kapan ganti nama menjadi To Aya? Tak disangka matamu cukup tajam. Betul, To Ayamu memang bernama Si Tangan Setan Si Qiu. Lantas setan apalagi dengan kedua orang ini tanya Siu Ching sambil tertawa. Dia adalah Sam Tayamusi Si Cakar Setan Uikak, sudah kau ingat baik-baik setan cilik? Kalau begitu kalian bertiga ini adalah Taya? Wah, aku mesti pergi meninggalkan kalian kalau begitu, selamat tinggal, seru Siu Ching sambil tertawa lagi. Sambil berkata dia segera bangkit berdiri dan siap meninggalkan tempat tersebut. Si tangan setan si menjadi gelisah sekali, dia segera menghalangi jalan perginya sambil membentak, setan cilik, kau hendak kemana, Berhubung di sini hadir tiga orang taya, terpaksa aku mesti angkat kaki dari sini, toh aku masih ada urusan lain, biarlah ku selesaikan dulu pekerjaanku sebelum datang menemui kalian lagi. Boleh saja kalau mau pergi, bentak cakar setan Uika dengan marah, tapi kau tinggalkan dulu barang kami, kalau tidak, HMM. Kenapa, ingin berkalai? Jangan anggap aku takut kepada kalian, Cuma tempat ini bukan tempat untuk berkelahi. Kalau toh kalian bisa mengungguli diriku, belum tentu barang itu bisa diperoleh kembali. Hmm, bila kau tidak menyerahkan benda itu, lihat saja Taya akan membacokmu atau tidak. Ching segera tertawa. Sekalipun kalian akan mencincangku lalu menanaknya sampai matang dan diberikan kepada gembong iblis tua itu, belum tentu luka yang dideritanya dapat disembuhkan, lebih. Baik taulah diri bila ingin mendapatkan kembali benda itu, kalian mesti mau menuruti pula perkataanku. Bocah keparat, apalagi yang kau kehendaki tanya si setan Kahulin dengan gemas. Siu Ching kembali tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 ha -ah, itu mah gampang sekali, biarlah aku menjadi toaya dan kalian menjadi pegawaiku, asalkan kalian bersedia urusan pun mudah dirundingkan lagi. Mendengar perkataan tersebut, ketiga setan itu saling berpandangan sekejap, mereka tahu bocah yang berada di hadapannya ini sukar dihadapi, terpaksa mereka menghela napas panjang. Baiklah, kata tangan setan Sikyu kemudian, kami akan mempersilahkan kau untuk menjadi taya sekali ini. Nah, begitu baru cocok dengan seleraku. Ayo pesan sayur, setelah direcoki kalian sekian lama, aku mulai merasa lapar. Dalam waktu singkat sayur dan arak pun segera dihidangkan. Si kala jengking kecil Xiu Qing memang kecil orangnya banyak tipu muslihatnya, setelah berhasil menundukkan ketiga murid Pet Wong Sin Mo ini, dia segera bersantap dengan lahapnya, seakan-akan di situ tidak nampak orang lain. Sementara ketiga setan berdiri di belakang Xiu Qing, seperti pelayan saja. Tak heran kalau mereka pada melotot penuh rasa gusar bercampur mendongkol. Kejadian tersebut dengan cepat memancing rasa heran dari semua tamu yang hadir dalam rumah makan itu. Mereka tak habis mengerti dengan care apakah seorang bocah berusia 11-12 tahun bisa menundukkan tiga orang lelaki bengis. Pada saat itulah, kembali terdengar suara langkah manusia menaiki anak tangga, lalu muncul tiga orang perempuan cantik yang memakai baju ringkas berwarna putih merah dan hijau dengan ikat kepala yang indah pedang tersorong di punggung. Begitu melihat kemunculan ketiga orang itu. Suasana dalam rumah makan itu segera menjadi kacau balau, banyak di antara mereka yang segera membayar kening dan meninggalkan tempat tersebut sedangkan yang bernyali besar pun segera menyingkir ke sudut-sudut ruangan yang terpencil. Ternyata ketiga orang itu adalah tiga walet di antara lima walet dari Telaga Tongting yang termasyhur namanya di dalam dunia persilatan. Mereka adalah manusia bengis baju merah Chu Tianyan, Setan perempuan baju hijau dan iblis wanita baju putih Liang Xiangyan. Begitu tiga di atas loteng, dalam sekilas pandangan saja ketiga orang itu sudah melihat kehadiran si tiga setan dan kalajengking jengking kecil Si Ching Liang Xiangyan segera tertawa terkekeh-kekeh sambil tegurnya, "Aduh, uh, uh, sejak kapan anak murid iblis tua sakti menjadi pegawai orang lain?" Godaan tersebut kontan saja membuat paras muka ketiga setan itu berubah menjadi merah padam. Sambil tertawa jengah si tangan setan Sikiu segera berkata, "Harap engkau jangan menggoda hari ini kami tiga bersaudara benar-benar telah dipecundangi orang, kami benar-benar dibuat mati kutunya oleh ulah bocah keparat tersebut." Mendengar perkataan mana Ketiga burung walet itu sama-sama dibuat tertegun dan segera memandang ke arah Xiuqing dengan mata melotot besar, mereka sama sekali tidak mengira kalau seorang bocah cilik pun mampu menaklukkan tiga setan yang ganas. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan. Mereka dan membuat ketiga orang perempuan itu menjadi tak percaya. Xiuqing pun seorang bocah yang aneh. Berada dalam keadaan demikian ternyata ia sama sekali tidak jeri malahan setelah membuat muka setan terhadap ketiga walet itu, dia melanjutkan daharnya dengan amat lahap. Setan perempuan berbaju hijau W.E. Soatian segera tertawa sambil berkata, benar-benar ombak belakang sungai Tiang Kang mendorong ombak depan, Semangat tidak pernah membedakan usia, tidak kusangka kasih bocah cilik pun sanggup menaklukkan anak murid dari Pet Wong Sin Mo. Siu Ching segera tertawa cekikikan, ah ah ah, mana, mana, untuk menghadapi beberapa setan mah bukan sesuatu yang luar biasa. Aku lihat kau tentu menggunakan akal muslihat, kalau tidak dengan mengandalkan kepandaian silatmu itu mustahil akan memberikan hasil yang bagus. Sambil tertawa Siu Ching segera menggeleng, itu mah sukar untuk dikatakan, seandainya benar-benar berkelahi belum tentu aku tak becus. Setan cilik, kau tak usah terkebur dulu, tukas si cakar setan wika dengan gemas. Andai kata kau tidak mencuri barang penting milik kami, tak nanti kami bersaudara mau menuruti perkataanmu itu. Mendengar ini si perempuan iblis baju putih liang siang yang segera tertawa cekikikan. Oh, 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 rupanya kasih bocah keparat adalah seorang pencuri ulung. Siu Ching mengerdipkan matanya berulang kali, kemudian katanya sambil tertawa, anggap saja aku memang pencuri, tapi itu pun tidak lebih hebat daripada kalian semua, bukankah begitu? Setan cilik, aku ingin mendengar darimu, kemampuan apa sih yang kau andalkan bentak manusia bengis baju merah Ciu Tian Yan dengan mata mendelik. Aku adalah murid dari guru kenamaan, berasal dari perguruan besar, apakah kedua hal ini tidak cukup? Lantas mengapa kau harus menjadi pencuri dan menyerobot barang milik orang lain? Tahukah kau dari mana mereka dapatkan benda itu? HMM dengan mengandalkan kepandaian mereka telah menyerang perkampungan Ching Hang Cheng di Bukit Leng Lusan dan membunuh si Tabib Sakti Liok Huan sekeluarga lalu merebut pula pil Hwe Chun Pek Cawan. Berbicara soal kebenaran, apa salahnya bila aku rampas kembali pil itu dari tangan perampok? Apalagi aku pun sama sekali tidak mencelakai jiwa seorang manusia pun? Atas perkataan itu, tiga walet segera dibuat terbungkam dalam seribu bahasa, sebaliknya tiga setan yang berada di belakangnya menggertak gigi menahan amarahnya kalau bisa mereka ingin menggigit bocah itu sampai mampus. Si tangan setan Sikiu segera mendengus lalu serunya, Mau merampok kek atau membunuh Liu It Huan, itu semua adalah urusan kami, apa sangkut pautnya dengan dirimu? Siu Ching segera tertawa cekikikan. Baik, anggap saja memang tiada sangkut pautnya denganku, kalau begitu selamat tinggal. Dalam pembicaraan mana tiba-tiba dia menyambar semangkuk kuah lalu disiramkan di atas kepala Si Kiu, bersamaan waktunya dia menjejakkan kakinya ke tanah dan tangan kirinya mendayung ke samping, tubuhnya segera meluncur ke tengah udara. Si cakar setan Uika segera membentak keras, ia menerjang ke muka sambil melancarkan cengkeraman diiringi suara keras kuah dan sayur berhamburan di mana-mana dan mengotori seluruh tubuh tiga walet yang berdiri tidak jauh dari sana, keadaannya segera berubah menjadi mengenaskan sekali. Kontan saja paras muka tiga walet itu berubah hebat di tengah bentakan keras serintak mereka ikut turun tangan. Si Ucing benar-benar seorang bocah yang bernyali besar, menghadapi datangnya terjangan dari beberapa orang jago itu. Bukannya mundur dia malah maju ke depan di tengah jalan kakinya segera menjejak tanah lalu melejit kembali ke belakang. Saat tubuhnya mental kembali inilah ia menjejak bahu si cakar setan Uika keras-keras, membuat setan itu terjengkang beberapa langkah ke belakang lalu terguling ke atas tanah. Menyaksikan gerakan ini, serentak semua penonton yang ada di dalam ruangan rumah makan itu bersorak memuji-muji suatu gerakan tubuh yang amat bagus. Perlu diketahui, meskipun nama tiga setan dan tiga walet amat termasyhur dalam dunia persilatan, namun mereka lebih dikenal sebagai manusia-manusia bengis yang berhati jahat, itulah sebabnya ketika semua orang menyaksikan Xiu Qing berhasil mempermainkan mereka, kontan saja semua orang merasakan hatinya gembira dan segera bersorak-sorai memberi dukungan kepadanya. Sementara Xiu Qing sudah melompat ke sisi jendela, tiba-tiba ia berpaling dan serunya sambil tertawa terbahak-bahak, Haa, haa, selamat tinggal saudara sekalian. Di antara sekian orang, manusia bengis berbaju merah Ciu Tian Yan yang berhati paling kejah tapi wataknya paling berangasan, setelah dipermainkan oleh seorang bocah cilik di hadapan umum sekarang, amarahnya kontan saja memuncak. Maka dari itu, begitu dilihatnya Xiu Qing berusaha kabur dari situ, dia segera membentak keras lalu melompat ke muka sambil melakukan pengejaran. Siapa sangka Xiu Qing sudah mengira sampai ke situ, di saat dia melompat naik ke daun jendela tadi, tangannya sudah menyambar sebuah poci arak, maka sesaat sebelum melompat turun dia yang sudah melemparkan arak itu ke wajah Ciu Tian Yan yang sedang menerjang datang sambil bentaknya keras, lihat senjata rahasia. Ciu Tian Yan hanya melihat segumpal cahaya perak menyambar datang, untuk sesaat dia tak tahu senjata rahasia apakah itu, ia tak berani menyambut dengan kekerasan, dengan menghimpun tenaga dalamnya ke tangan kanan, sebuah pukulan dahsyat segera dilontarkan ke muka. Poci arak yang sedang menyambar datang itu segera terhadang di tengah jalan dan mencelat ke arah lain. Dalam pada itu Sik Tiong Gio yang baru pertama kali ini mencicipi rasanya arak telah menghabiskan bercawan-cawan arak, namun pikirannya makin lama semakin bertambah kalut terhadap keributan yang sedang terjadi di rumah makan itu ia bersikap acuh tak acuh. Pelbagai ingatan melintas dalam benaknya. Sebentar muncul bayangan dari Bun Un lalu berubah menjadi gadis jelek lipeng, lalu Xiao Hong yang membuatnya tak mampu melupakan adalah kematian Tio Lengkong yang mengerikan. Pada saat ia berada dalam keadaan setengah mabuk itulah mendadak terdengar suara benturan yang keras sekali, dengan perasaan kaget ia segera mengangkat kepalanya. Ternyata poci arak yang mencelat tadi persis terjatuh di hadapannya. Membuat cawan dan mangkuk hancur, dan isinya berhamburan mengotori mukanya. Hawa amarahnya tiba-tiba meluap. Dia segera melompat bangun, lalu sambil menggebrak meja, bentaknya keras-keras. "Siapa yang berani mencari gara-gara dengan aku?" Dalam gebrakannya itu, entah berapa besar kekuatan yang disertakan, meja itu bukan cuma hancur berantakan saja, bahkan seluruh ruangan loteng itu turut menjadi goncang. Tiba-tiba terdengar seseorang menjerit kaget, ah-ah-ah, pangeran serigala!" Teriakan itu dengan cepat menggetarkan perasaan semua orang dan serentak mereka berpaling ke arah Siktiong Giok. Ternyata orang itu cuma seorang pemuda yang berusia 5-16 tahunan. Di antara keenam orang itu, hanya setan perempuan berbaju hijau W.E. Soatian, seorang yang pernah merasakan kehebatan dari Sik Tiong Giok. Sedangkan lainnya meski pernah bersuah muka namun belum pernah bertarung secara sungguh-sungguh sehingga mereka sama sekali tak punya bayangan atas kemampuan lawannya. Tiga setan yang sedang mendongkol dan tiada tempat sebagai pelampiasannya konta saja mendengus dingin setelah mendengar ucapan itu, teriak mereka dengan keras-keras, apa sih hebatnya dengan pangeran serigala? Waktu Sik Tiong Giok sudah delapan bagian dalam keadaan mabuk, Ketika mendengar perkataan tersebut ia segera membentak penuh amarah, HMM, kau ini manusia macam apa, berani benar memandang hina diriku. Sambil berkata ia segera bangkit berdiri meninggalkan tempat duduknya dan mendekati ketiga setan tersebut. Si Cakar Setan WK segera mencabut keluar senjata Cakar Elang berantainya dan langsung diayunkan ke muka untuk mencengkeram tubuh Sik Tiong Giyok sambil bentaknya. Aku kaya justru memandang hina dirimu, mau apa kau? Si Tiong Yiok tertawa terbahak, ha -ah -ah, ha -ah, ha -ah, -ah, dengan kemampuan yang kau miliki pun berani mengajak aku bertarung. Hmm, ayo bawa kemari. Di tengah bentakan tersebut, tidak nampak bagaimana caranya menggerakkan tubuh, tahu-tahu ia sudah berhasil mencengkeram senjata cakarelang berantai itu. Ui kak disebut orang sebagai si cakar setan ini berarti permainan cakar berantainya sangat hebat Siapa tahu gerakan tubuh lawan begitu cepat sehingga belum lagi dia mengeritkan matanya Tahu-tahu cakar di tangannya sudah kena dirampas lawan Dalam gelisahnya ia tak sempat lagi untuk berpikir panjang tangan kanannya segera membetot cakarelangnya keras-keras sementara kirinya dengan menghimpun segenap tenaga yang dimilikinya langsung menghantam Sik Tiong Giok. Pada waktu itu Sik Tiong Giok sedang dicekam kemurungan dan tiada sempat untuk melampiaskan amarahnya, menyaksikan keadaan tersebut, ia mendengus dingin, rantai musuhnya di cengkeramannya tak bergerak sedangkan tangan kanannya diayunkan ke muka untuk menyambut datangnya ancaman musuh itu. Ui sebagai anak murid Pet Wong Sin Mo tentu saja memiliki tenaga dalam yang cukup sempurna, belum lagi dua gulung angin pukulan saling beradu, terasa segulung kekuatan yang amat dahsyat telah menggulung tiba. Akan tetapi Sik Tiong Gio masih tetap berdiri tegak bagaikan sebongkah batu karang, tubuhnya sama sekali tidak bergetar. Oika menjadi semakin kalap, sambil mementak keras dengan mengerahkan tenaga dalamnya sebesar 12 bagian ia melepaskan sebuah pukulan lagi ke depan. Andai kata ia tidak menggunakan seluruh tenaganya, mungkin keadaannya masih mendingan. Begitu seluruh kekuatannya digunakan, seketika itu juga terasa segulung tenaga pantulan yang amat kuat menerjang balik ke arahnya. Bersamaan waktunya pula Sik Tiong Gio menyentil jari tangannya ke muka, segulung desingan angin tajam langsung menotok jalan darah Lo e Kiong Hiat di atas telapak tangan Uika. Bagaikan dipagut oleh ular berbisa, Ui segera menjerit kesakitan, aduh. Tanda petik. Tubuhnya segera tergulung oleh tenaga pantulan yang sangat kuat itu sehingga terpental ke arah jendela belakang, kemudian belum terjatuh keluar dari jendela itu. Kebetulan sekali di belakang rumah makan itu adalah sebuah perusahaan pembuat kecap, di luar pekarangan terdapat 780 gentong berisi kecap, dua orang pekerja yang berada di sekitar tempat itu segera berteriak kaget dan melarikan diri ketika melihat ada sesosok tubuh terjatuh dari atas udara. Akibatnya si cakar setan Uika menjadi mengenaskan sekali, ia persis terjatuh ke dalam gentong berisi kecap tadi. Si Ching yang sudah kabur tadi tiba-tiba saja muncul dari balik kegelapan, kemudian menutup gentong berisi kecap itu dengan sebuah penutup batu. Lalu, sambil menduduki penutup gentong tadi, serunya sambil tertawa, hahaha ini baru kejutan namanya orang mampus kebanyakan minum kecap. Dalam pada itu si tangan setan Sikiu dan metu setan KH Ulim yang berada di ruangan loteng dan menyaksikan adik. Seperguruannya dihajar orang sampai mencelat, serentak bersama-sama membentak penuh amarah, bocah keparat, kau pingin mampus. Di tengah bentakan, Sikiu segera menggetarkan senjatanya berupa sebuah sian jin ciang yang berbentuk telapak tangan, sedangkan KH Ulim menggetarkan pula senjata palu berantainya bersama-sama mengurung Sik Tiong Giok rapat-rapat. Melihat senjata tajam sudah mulai berbicara, para penonton yang semula menyaksikan jalannya pertarungan itu menjadi gempar, mereka sama-sama kabuar menyelamatkan diri sendiri. Si Tiong Giok yang sudah dipengaruhi oleh alkohol boleh dibilang sudah kehilangan kesadarannya, nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, dia mencabut pula pedangnya. Begitu pedang diloloskan, tiga walet segera berseru memuji. Titik dua pedang bagus. Perlu diketahui, bagi orang yang belajar silat, melihat pedang bagus seperti halnya pemabuk melihat arak wangi atau hidung bangori yang melihat wanita cantik, mereka segera dibuat terpesona jadinya. Namun dengan jeritan kaget dari perempuan-perempuan itu Sik Teong Giok pun menjadi tergetar hatinya. Rupanya ketika Tio Lengkong terbunuh waktu itu, berhubung malam sangat gelap dan dicekam rasa sedih yang mendalam, pemuda itu segera menyoremkan pedang itu di punggungnya setelah dicabut keluar dari tubuh Tio Lengkong tersebut, karenanya dia sama sekali tidak tahu kalau benda itu sebenarnya sebuah senjata mustika. Setelah mendengar pujian dari tiga walet, sekarang ia baru memperhatikan senjata itu sekejap. Benar juga pedang. Tersebut memancarkan cahaya yang gemerlapan, benar-benar suatu benda yang amat berharga. Tapi sekejap metu itu juga hawa nafsu membunuhnya segera berkobar, karena dari cahaya pedang ini dia menjadi teringat kembali dengan kematian Tio Lengkong yang mengenaskan. Kedua setan itu pun bukan orang bodoh, begitu melihat senjata lawan memancarkan cahaya berkilauan, hati mereka pun segera terkesiap, baru saja serangannya melamban, pedang Sik Tiong Giok sudah menciptakan selapis kabut pedang yang menyelimuti angkasa. Cepat-cepat dua setan itu menarik kembali serangannya, tapi Sik Tiong Giok mendesak lebih jauh. Traaang, traaang. Dua kali benturan keras bergema memecahkan keheningan, sepasang senjata Jip Guat Sian Jin Chiang dari si tangan setan Sikiu yang menerjang lebih duluan segera terpapas kutung dan mencelat keluar jendela. Belum habis jeritan kaget dari Sikiu bergema, hawa pedang yang menyeramkan telah menyapu tiba tiba-tiba terdengar tiga walet menjerit keras lalu disusul jeritan ngeri yang menyayat hati dari si Q, Darah segera memancar ke empat penjuru dan tubuh Sikiu Kiu terpapas kutung menjadi dua bagian. Si Metu Setan Ulim yang menyaksikan kejadian itu menjadi tertegun dan berdiri bodoh. Sementara berbuat sesuatu, angin pedang dari Sik Tiong Giok kembali menyapu datang. Untuk kedua kalinya terdengar jeritan ngeri yang menyayat hati bergema memecahkan keheningan, sebuah tusukan pedang telah menembusi dadanya. Belum bergerak satu jurus, dua setan sudah kehilangan nyawanya secara beruntun. Kejadian ini membuat tiga walet menjadi terkejut dengan paras muka berubah mereka saling berpandangan sekejap kemudian memutar badannya dan melarikan diri terbirik birit Si Tiong Gio yang berhasil membunuh dua manusia dalam satu gebrakan saja dibuat tertegun juga melihat kejadian ini, terhadap kaburnya tiga walet pun ia tidak berusaha untuk melakukan pengejaran, hanya gumamnya, pergilah, pergi yang cepat, semoga kau jangan berjumpa lagi denganku di kemudian hari. Badai pun berlalu dengan begitu saja, sementara suasana di rumah makan Hang Hok menjadi sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Keadaan benar-benar sangat mengerikan hati Tiba-tiba dari luar jendela menongol keluar selembar wajah yang putih semua merah Sambil mengerdipkan matanya berulang kali serunya Engkoh Sik, ilmu pedangmu benar-benar amat ganas Dengan perasaan terkejut Sik Tiong Giok melintangkan pedangnya di depan dada Kemudian bentaknya, siapa di situ? Engkoh Sik jangan galak-galak Aku kan Siu Ching seru seorang sambil tertawa nyaring. Bersamaan dengan bergemanya seruan itu, Siu Ching melompat keluar dari balik jendela. Dengan pandangan agak tertegun Sik Tiong Giok melototi sekejap orang itu, kemudian ia baru menghembuskan napas panjang dan pelan-pelan menyimpan kembali pedangnya. Rupanya saudara Siu, apakah mereka sudah pada kabur engkau Sik sangat lihai, tentu saja mereka tak ingin. Menunggu kematian di sini jawab Xiu Qing sambil tertawa. Bagus, bagus sekali, ayo saudaraku, kita minum lagi barang dua cawan arak. Dari sikap maupun tindak tanduk Sik Giok, Xiu Qing segera mengetahui kalau pemuda itu sudah rada mabuk, tentu saja dia tidak membiarkan rekannya minum lebih jauh, apalagi yang akan menjual arak untuk mereka. Karena itu ujarnya sambil tertawa, engkau Sik, Aku rasa lebih baik kita pergi saja dari sini secepatnya. Kenapa seru Sik Tiong Giok dengan mata melotot, aku belum puas minum araknya. Kau telah membunuh orang di sini, apabila para opas datang kemari, kita akan mengalami kesulitan untuk pergi dari sini. Apa yang perlu ditakuti kembali Sik Tiong Giok melotot besar, kalau mereka berani kemari, datang sepuluh orang bunuh sepuluh orang, datang seratus kita bunuh. Aduh uh, engkoh uh, engkau siku yang baik, itu mah namanya memberontak. Aku sih tak ingin menemani kamu menerima hukuman penggal kepala. Ayoh, cepatan kabur dari sini. Sambil berseru dia lantas menarik ujung baju Sik Tiong Giok dan turun dari loteng. Dengan langkah sempoyongan karena mabuk Sik Tiong Giok mengikuti saja kepergian Xiu Ching. Setelah keluar dari rumah makan Hang Hok Lo, kedua orang itu menyeberang sungai besar dan melaju ke arah barat daya. Menjelang hari gelap mereka telah tiba di Liong Tobio, seharusnya malam begini mereka harus mencari penginapan, tapi si kala jengking kecil Siu Ching yang sudah berbuat kesalahan khawatir dikejar oleh para jago Siu Lokau yang diundang ketiga walet, apalagi si Tiong Giok pun sedang. Mabuk hebat sudah jelas dia seorang diri tak mampu menghadapi keributan mereka. Oleh karena itu dia tidak berhenti melainkan meneruskan perjalanannya dengan cepat. Sementara itu Sik Tiong Giok yang sebenarnya 80% sudah mabuk kini menjadi semakin mabuk lagi setelah menempuh perjalanan, pikirannya menjadi kosong dan tak tahu apa yang terjadi, dia hanya tahu menempuh perjalanan dengan diseret Xiu Qing. Setelah melewati Liong Tobio, lambat laun kedua orang itu mulai memasuki daerah pegunungan Soat Hang sepanjang jalan mereka mendaki bukit tanpa arah tujuan tertentu. Lambat laun Sik Tiong Giok mulai merasa lelah sekali napasnya terasa sesak dan pandangan matanya menjadi berkunang-kunang, tampaknya ia sudah tak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Semalam suntuk, entah sudah berapa jauh perjalanan yang mereka tempuh, menjelang fajar mulai menyingsing mereka telah tiba di bawah sebuah kaki bukit. Puncak bukit itu menjulang tinggi ke angkasa, Kabut putih mengitari di sekelilingnya membuat puncak tersebut seakan-akan menembusi langit. Tiba-tiba Xiu Qing menjerit kaget, Haa, ah, ah jangan-jangan di letak puncak Tian Chu Hang tersebut. Sambil berkata dia berpaling ke arah Sik Tiong Giok, tapi apa yang terlihat membuat bocah itu menjerit kaget dan hatinya berdebar sangat keras. Rupanya setelah bertarung sengit melawan musuh tangguh semalam, Kemudian beberapa kali menghimpun tenaga murni ditambah pula perasaannya yang tak tenang dan minum arak kelewat batas, membuat luka yang dideritanya berkembang. Semakin memburuk apalagi harus menempuh perjalanan semalaman suntuk, siapa yang mampu mempertahankan diri lebih jauh. Tampak wajahnya berubah menjadi pucat pias seperti mayat langkahnya menjadi sempoyongan dan tubuhnya hampir saja roboh terjungkal ke atas tanah. Siu Ching yang menyaksikan kejadian ini menjadi sangat gelisah. Cepat-cepat dia memburu ke muka dan berusaha untuk merangkulnya serta membimbingnya duduk di sisi jalan lalu dengan perasaan gelisah dia berseru keras, Engkoh Sik, kenapa, kenapa Dengan napas tersengal-sengal Sik Te Yong Giok tertawa getir. Titik dua saudaraku, aku, aku tidak apa-apa, waak. Belum selesai perkataan itu diutarakan, ia sudah memuntahkan darah segar. Kejadian ini membuat si kala jengking kecil Xiu Qing bertambah gugup dan gelisah, saking cemasnya air mata pun sampai jatuh bercucuran, serunya dengan gelisah, Engkoh sik, jangan berbicara lagi, aturlah pernapasan lebih dulu. Biarpun dia berusaha untuk menghibur Sik Tiong Giok, namun dia sendiri justru dibuat gelisah dan kalang kabut setengah mati. Si Tiong Giok memejamkan matanya sambil mengatur pernapasan. Ketika keadaannya bertambah baik, pelan-pelan dia baru membuka matanya seraya berkata, Saudaraku, kau tak usah gelisah, aku masih tak apa-apa. Kau minum arak kelewat banyak, kalau tak dapat minum, mengapa sih kau memaksakan diri juga? Aai, kau ini memang keterlaluan. Bukan begitu, Si Tiong Giok menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku bersalah karena harus menggunakan tenaga dalam kelewat batas, akibatnya lukaku menjadi kambuh. Lantas mengapa kau harus menggunakan tenaga dalam bila musuh tangguh berada di depan mata, apalagi yang dapat kulakukan? Bila tidak melawan, bukankah aku akan dijaga orang? Siu Ching manggut-manggut, ya, Hal ini memang tak dapat disalahkan, orang-orang itu kelewat jahat dan buas. Aku sungguh merasa kagum dengan care dan tindakan engkau sik sewaktu berada di loteng Hang Hok Lo tadi, memang paling baik membunuh beberapa orang lebih banyak. Si Tiong Giok menghela napas ringan, Aai, orang jahat tak akan habis dibunuh, saudaraku. Aku merasa haus sekali. Baiklah, beristirahatlah dulu di sini, akan kucarikan air untukmu. Seraya berkata, dari dalam buntalannya dia mengambil kantung air dan berjalan menelusuri kaki bukit. Padahal dia sendiri pun merasa agak haus. Baru setelah diingatkan oleh Sik Tiong Giok rasa haus itu terasa semakin menghebat, itulah sebabnya dia segera percepat langkah kakinya lari menuju ke depan. Setelah berjalan lebih kurang setengah jam, ia baru mendengar suara gemercik air yang tampaknya bergema dari suatu tempat tak jauh letaknya dari sana. Mengikuti sumber dari suara air itu, kembali dia berjalan sejauh setengah li lebih, benar juga di punggung bukit sebelah depan sana terdapat sebuah air terjun. Dalam gerangnya dia segera melompat ke depan dan mendekati tempat itu, ternyata air terjun itu sangat besar dengan di bawahnya merupakan sebuah telaga menelusuri Kaki bukit merupakan sebuah selokan air yang mengalirkan air jernih, udara terasa amat dingin. Xiu Qing merasa amat gembira setelah menyaksikan hal itu dan cepat-cepat menghampirinya, mula-mula dia meneguk dulu beberapa tegukan sampai puas, kemudian baru memenuhi kantung air itu dan berjalan kembali ke tempat semula. Lebih kurang setengah jam kemudian Xiu Qing baru tiba kembali di tempat semula. Dengan rasa gembira ia segera berteriak, engkoh sik, airnya sudah datang. Tapi dengan cepat ia dibuat tertegun, ternyata bayangan tubuh sik Tiong Giok tidak nampak lagi di situ, tanpa terasa pikirnya, aneh, mengapa dia tak ada di tempat. Mungkinkah dia telah pergi seorang diri? Tapi rasanya hal ini tak mungkin. Berpikir sampai di situ, timbul kecurigaan dalam hatinya, Cepat-cepat ia berseru keras, engkoh sik, engkoh sik. Sambil berteriak dia melompat naik ke atas sebatang pohon dan mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, namun tidak sesosok bayangan manusia pun yang nampak. Dalam keadaan begini dia pun hanya bisa garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal sambil bergumam keheranan, aneh benar, kemana dia telah pergi? Berpikir begitu, dia pun berlarian menuju ke kaki bukit sebelah kanan. Di situ, ia temukan banyak bekas telapak kaki yang kacau di antara semak belukar. Sadarlah bocah itu, tentu sudah terjadi sesuatu di tempat tersebut. Ketika diteliti lagi dengan seksama, segera ditemukan tanda panah yang menunjukkan ke satu arah dengan gemas, ia mendengus dingin lalu berlarian ke depan. Daerah di sekitar tempat itu merupakan bukit-bukit terjal dengan batu cadas yang curam, sesungguhnya memang tak enak dilalui, ditambah pula fajar baru menyingsing dan kabut pagi masih amat tebal, jalanan semakin sukar ditelusuri. Belum lagi Belasan Li, sekujur badannya sudah basah kuyup oleh keringat. Dia berhenti sebentar sambil mengeluarkan kantung air, maksudnya hendak minum dulu sebelum meneruskan perjalanan mendadak. Plaaak. Kepalanya seperti tertimpa sesuatu dari atas, sekalipun tidak terasa sakit, namun ketika diusap dengan tangannya ditemukan cairan merah meleleh turun. Ketika diperhatikan lebih seksama lagi, ternyata benda yang menimpa kepalanya adalah sebuah buah to yang besar semangkuk. Dia mengira ada buah to yang masak dan jatuh dari tangkainya, tanpa terasa pikirnya kemudian, kalau toh di sini terdapat buah to, pasti buahnya tidak cuma satu, mengapa tidak kudahar untuk menghilangkan rasa haus dan lapar. Berpikir demikian dia pun mendongakkan kepalanya sambil memeriksa keadaan di sekitar situ, benar juga, pada sebuah tebing tumbuh puluhan batang pohon to yang kekar dan segar. Biarpun tebing itu tinggi lagi curam, namun dengan kepandaian silat yang dimiliki si kala jengking kecil Siu tidak sulit baginya untuk mendaki ke atas. Sambil menjilati lidahnya, bocah itu pun bersiap-siap untuk mendaki ke atas tebing tersebut. Tiba-tiba tampak sebiji buah to kembali mila yang tiba dengan cepat ia menyambut buah tersebut dan berseru sambil tertawa terbahak-bahak, ah ah ini baru namanya hidangan yang lezat. Baru saja dia bersiap-siap untuk menggigit buah itu. Tahu-tahu sebiji buah to kembali meluncur tiba. Kali ini pun Siu Ching sama sekali tidak menduga sehingga tidak sempat mempersiapkan diri untuk menerimanya, dia pun tak sempat berkelit sehingga tepat mengenai jidatnya. Cairan buah to yang hancur kontan saja mengotori seluruh wajah dan badannya begitu keras hantaman buah to itu disusul pula dengan sambaran buah to berikut bahkan semuanya meluncur tiba dengan kecepatan tinggi dan ketepatan yang mengagumkan sekalipun Xiu Qing telah berusaha untuk menghindarkan diri dia toh terkena juga dua tiga biji dengan kejadian tersebut dengan cepat Xiu Qing tahu kalau dia sedang dipermainkan orang amarahnya kontan saja berkobar. Dengan sinar mata yang tajam dia mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekitar itu. Benar juga di balik rimbunnya pohon buah to itu tampak seorang nona cilik berusia 12 tahunan sedang duduk di sana. Ia memakai baju merah, bermuka bulat seperti buah apel, rambutnya berkepang dua dan bermata bulat lagi besar. Saat itu dia sedang mengawasi wajah Xiu Ching sambil menggerakkan jari tangannya di wajah sendiri, serunya sambil tertawa, Hei setan cilik, malu ah, masa mau menuri buah to milik orang? Mendengar ejekan itu Siu Ching sangat marah, bentaknya, kalau aku setan cilik, apa pula dengan kau sendiri? Siapa sih yang mencuri buah tomu? Nih, aku kembalikan kepadamu. Sambil berseru ia segera menyambit sebiji buah to ke depan. Tapi dengan cekatan Nona Cilik itu menyambutnya, lalu berseru lagi sambil tertawa, "Aduh, tidak kusangka kau mempunyai kepandaian silat juga. Nah, sambutlah kembali, siapa yang kesudian menerima buah tobusukmu itu?" Dia menyambitnya kembali ke depan. Siu Ching segera menyambut sambitan tersebut dengan cekatan, baru saja akan ditimpuk kembali Tiba-tiba bayangan merah di atas pohon to itu sudah berkelebat lewat dan lenyap dari pandangan. Dengan hati mendongkol Siu Ching berkerut kening sambil mendengus, ia menjejakan kakinya ke atas tanah lalu seperti seekor burung walet melejit ke udara dan meluncur ke depan. Tapi sewaktu tiba di balik pepohonan buah to itu, ternyata tak nampak sesosok bayangan manusia pun di situ, tanpa terasa pikirnya, Cepat amat gerakan tubuh dari budak cilik itu. Sementara dia masih ragu-ragu mendadak dari belakang, tubuhnya berkumandang datang suara ujung baju yang terhembus angin. Ching sudah banyak belajar dari Pek kun Le Jin apalagi semenjak berusia 8 tahun sudah mengembara dalam dunia persilatan. Selain kepandaian silatnya hebat, pengalamannya pun sangat luas. Begitu mendengar suara tersebut. Kendati pun suaranya amat lirih, namun tak dapat mempengaruhi dirinya. Dengan cepat dia membalikan badan sambil menerobos ke depan, dengan cara begini menurut perhitungannya pasti akan berhasil menemukan jejak lawan. Siapa tahu meski dia bergerak cepat ternyata orang lain jauh lebih cepat lagi, diiringi suara jeritan kaget dari si nona cilik itu, tampak bayangan merah berkelebat kembali di balik pepohonan dan lenyap dari pandangan. Budak cilik, mau kabur kemana kau bentak Siu Ching dengan rasa mendongkol. Sambil membentak dia segera melakukan pengejaran dengan ketat, dalam keadaan mendongkol dan marah, bocah ini seakan-akan lupa persoalan Sekte Yong Giok, dia hanya tahu berlarian di antara pepohonan sambil mencari jejak si Nona Ceili tadi. Tiba-tiba dari atas pohon besar kedengaran seseorang berseru sambil tertawa, Hei kerbau dungu, tak tahu malu, mana mengejar orang pun tak mampu, benar-benar memalukan sekali. Hati-hati lo, jangan sampai pohon yang kau tubruk. Dengan cepat Xiu Qing mendongakkan kepalanya, ternyata Nona Cilik itu sedang duduk di atas pohon dan mengejeknya sambil bertepuk tangan. Sambil mendengus, pikir Xiu Qing di hati, kali ini kau tak akan bisa lolos lagi dari tanganku. Sesudah mengambil keputusan dia pun tidak menuju ke pohon tersebut secara langsung melainkan lari ke pohon yang lain, setelah berada dekat dengan pohon yang dituju, dia baru menjejakkan ujung kakinya ke atas tanah dan melejit ke udara langsung menerjang nona cilik itu. Agaknya nona tersebut tidak mengira kalau Xiu Qing begitu licik dan pintarnya, karena gegabah hampir saja dia tertipu, dengan gemas segera teriaknya, setan cilik, kau memang licik. Dengan cepat ia melompat turun ke bawah. Si ucing tak mau melepaskan korbannya dengan begitu saja, dengan cepat dia mengejar pula ke bawah. Tampaknya nona cilik itu pun amat licik dan pintar, sesudah sadar kalau tak mungkin baginya untuk mi loloskan diri, ternyata dia pun berlarian di antara pepohonan sambil menghindar kian kemari, persis seperti orang yang bermain petak saja sulit buat Xiu Qing untuk membekuk dirinya. Bukan cuma begitu, ternyata nona cilik itu masih sempat membuat muka setan untuk mengejeknya. Semakin lama Xiu Qing merasa semakin mendongkol, dia mulai mengumpat dengan marah, Budak cilik, kau jangan keburu merasa bangga, bila hari ini aku gagal membekukmu, aku pasti akan berganti nama margaku. Belum selesai ia berkata, Tiba-tiba terdengar nona cilik itu menjerit kaget, "Aduh!" Uh. Si Yuching tidak mengetahui apa yang terjadi, mendengar jeritan kaget nona itu, dia mengira si nona sudah dibuat takut oleh ancamannya itu, maka sambil tertawa kembali ujarnya, "Budak cilik, kau jangan takut sekalipun berhasil kubekuk pun tak akan kulukai dirimu, paling banter aku cuma memukul pantatmu saja." Belum habis dia berkata Tiba-tiba dari belakang, tubuhnya kedengaran suara auman keras disusul segulung hembusan angin kencang menerjang dari belakang. Dengan cepat, Xiu Qing meloloskan diri dari tubrukan tersebut. Ketika berpaling, dia menjadi terperanjat sehingga menghembuskan nafsu dingin. Ternyata, di belakang tubuhnya telah berdiri seekor gorila yang sangat besar dengan bulu tebal. Matt melotot dan wajah mengerikan. Binatang tersebut mengawasinya dengan buas dan liar. Sekalipun Xiu Qing sudah banyak berkelana mengikuti Pec Kun Lo Jin dan banyak sudah binatang buas yang dijumpai selama ini, namun belum pernah menjumpai gorila sebesar ini, tak urung hatinya dibuat bergidik juga. Padahal seandainya kau tidak memperlihatkan rasa takut terhadap makhluk tersebut, maka gorila itu belum tentu akan menyerangmu tapi sekali kau tunjukkan Raja Juri, maka dia akan lebih bergaya lagi, malahan sambil merentangkan lengannya dia menerjang tiba. Siu Ching segera merendahkan tubuhnya sampai menyelingap ke samping, dengan mudah sekali dia meloloskan diri dari ancaman tersebut. Gagal dengan tubrukannya, gorila raksasa itu berpekik nyaring sambil membalikan badan untuk kedua kalinya dia menerjang kembali batok kepala bocah itu. Sekali lagi Xiu Qing berkelit ke samping untuk menghindarkan diri, tapi dengan begitu pun keberaniannya semakin bertambah. Setelah tubrukannya beberapa kali mengalami kegagalan total, sifat buas gorila itu semakin membara, sambil berpekik penuh amarah tubrukannya dilepaskan makin ganas. Siu Qing tahu makhluk semacam ini memang berwatak buasa dan cekatan, kekuatannya mampu untuk membelah harimau dalam keadaan hidup, sudah barang tentu dia tak berani berayal sambil mengandalkan kecepatan tubuhnya dia bertelit kian kemari. Sementara si nona cilik itu sudah dibuat tertegun saking kagetnya, dia pun lupa untuk melarikan diri, melainkan hanya duduk di atas dahan sambil melototkan matanya bulat-bulat. Waktu itu kebetulan sekali Xiu Ching sudah terdesak mundur sampai di depan batang pohon, padahal gorila itu menerjang kembali dengan ganasnya, satu ingatan segera melintas dalam. Benak nona cilik itu, diambilnya dua batang ranting lalu disambit ke muka dengan cepat. Waktu itu sang gorila sedang mementangkan sepasang lengannya yang panjang sambil menerjang ke depan, meskipun si Ucing gesit namun dalam keadaan begitu dia jadi mati kutu dan tak bisa mundur lebih jauh, pekiknya tanpa terasa, habis sudah riwayatku kali ini. Mendadak gorila itu berpekik keras, Sepasang lengannya dipelukan satu sama lainnya dan sepasang cakarnya ditancapkan dalam-dalam pada batang pohon. Ternyata sambitan ranting dari nona cilik itu dengan tepat sekali menembusi sepasang mata gorila tersebut. Dalam kesakitannya binatang itu meraung semakin keras, apalagi sepasang cakarnya yang menancap di atas pohon tak dapat dilepaskan. Terpaksa ia memeluk pohon tersebut sambil digoncang-goncangkan dengan sekuat tenaga. Biarpun pohon itu besar sekali, ternyata dahannya tergoncang hebat oleh kekuatan gorila itu, tak selang berapa saat kemudian batang pohon tersebut telah patah menjadi dua bagian. Siu Ching segera memanfaatkan peluang yang ada untuk menerobos keluar dari bawah ketiak gorila itu, dia sangat benci terhadap binatang buas yang hampir merenggut jiwanya ini. Begitu lolos dari bahaya, timbul nafsu membunuh dalam hatinya serta merta dia meloloskan pedang pendeknya dan langsung ditusukan ke pinggang gorila tersebut. Ying. Percikan bunga api memancar ke empat penjuru, ternyata tusukan tidak mempan karena gorila itu mempunyai kulit badan yang tebal dan kebal terhadap senjata. Sementara Xiu Qin masih tertegun dan siap melancarkan tusukan berikut, tiba-tiba terdengar seseorang membentak keras dari arah belakang, Bocah keparat dari mana yang berani melukai binatang saktiku, memangnya kau sudah bosan hidup? Siu Qing segera berpaling, namun sebelum melihat dengan jelas siapa gerangan lawannya, deruan angin kecang kembali meluncur datang dari belakang. Cepat-cepat dia merendahkan tubuhnya untuk menghindar, sementara pedang pendeknya dengan jurus bintang lewat melintang di angkasa badannya menyelinap ke samping. Telinganya sempat mendengar suara auman keras, Lalu dadanya terasa dihantam keras-keras, pandangannya menjadi kabur, sesaat sebelum jatuh pingsan ia masih sempat pula mendengar jeritan keras dari nona kecil itu. Ternyata jurus serangan yang barusan dipergunakan itu memang tepat sekali sebab persis menusuk pusar dari gorila itu sehingga perutnya robek dan ususnya berhamburan kemana-mana. Tapi sebelum tewasnya, Gorila itu pun sempat menyarankan sebuah pukulannya yang keras sehingga membuat Xiu Qing jatuh tak sadarkan diri. Bersamaan waktunya dari balik pohon muncul pula seorang nenek bermata tunggal yang berwajah bengis. Ketika melihat gorila raksasa itu sudah mati, dengan mata berapi-api karena gusar dia berseru sambil tertawa dingin, sudah 30 tahunan aku si nenek tak pernah meninggalkan tebing harimau buas ini. Tak nyana ada orang berani berkunjung kemari bahkan melukai binatang sakti penjaga guaku. HMM, tampaknya aku harus melakukan pembunuhan hari ini. Sementara berkata dia pun selangkah demi selangkah berjalan menghampiri Siu Ching yang masih terkapar di tanah. Nona cilik yang bersembunyi di balik pohon menjadi amat terkejut sekali ketika menyaksikan nenek bermata tunggal itu lambat laun semakin dekat dengan Siu Ching. Agaknya untuk melampiaskan rasa gusarnya karena kematian dari gorila raksasa itu si nenek bermata tunggal tersebut berniat untuk mencincang tubuh Xiu Qing menjadi berkeping-keping. Nona cilik itu menjadi gugup dan panik, tiba-tiba saja dia membentak keras, nenek jelek, jangan kau lukai dia. Sambil membentak dia meloloskan sepasang pedang pendeknya, lalu menjejakkan kakinya ke atas dahan dan meluncur ke depan. Tampak dua kilas cahaya biang lala meluncur ke depan dan langsung membacok tubuh nenek tua bermata tunggal itu. Sementara si nenek bermata tunggal itu masih tertegun oleh suara bentakan itu, tiba-tiba saja dia merasakan datangnya desingan angin tajam dari belakang tubuhnya, seramerta dia memutar badan sambil menengok. Ternyata seorang nona cilik telah melepaskan tusukan ke arahnya dengan sebilah pedang pendek yang bersinar tajam. Nona itu bermuka bulat apel dan sangat galak. Nenek bermata tunggal itu tertawa seram. Budak cilik, kau pun berani melancarkan serangan terhadap aku, si nenek. Tidak nampak gerakan apa yang digunakan. Tahu-tahu saja, serangan pedang Nona cilik itu sudah mengenai sasaran kosong, tapi menyusul kemudian serangan pedang kirinya telah menyambar tiba. Nenek bermata tunggal itu menjadi terkesiap setelah menghadapi kejadian tersebut, segera serunya dengan perasaan kaget bercampur tercengang, bukan saja jurus. Pedang yang dipergunakan si nona cilik dengan serangan kiri kanannya berbeda aliran, kedua bilah pedang pendek itu pun bukan benda sembarangan, karena merupakan benda penakluk iblis dari istana Tian Peo Ohu di masa lampau. Buru-buru ia membentak keras, budak, Siapakah kau? Nona cilik itu tidak menggulberis, malah serunya lagi sambil mendengus dingin. Aku tak sudi berbicara dengan orang jahat seperti kau dalam pembicaraan tersebut. Serangan pedang kirinya lagi. Lagi kena sasaran kosong. Melihat kedua serangannya mengenai sasaran kosong, Nona itu mendongkol selain gelisah. Tiba-tiba ia mendesak ke muka dan sepasang tangannya melancarkan serangan bersama. Tangan kirinya menggunakan jurus menghimpun tenaga mencipta pelangi dari ilmu pedang Yalikiam Hoat, sementara pedang kirinya mengeluarkan jurus daun berguguran diri musim gugur dari ilmu pedang Ching Peng Kiam Hoat. Dua buah serangan dilepaskan bersamaan waktunya dan saling menunjang satu sama lainnya. Kalau dibilang nenek bermata tunggal itu sesungguhnya terhitung seorang jago kenamaan pula dalam dunia persilatan tapi dia toh dibuat kebuakan juga selagi menghadapi dua serangan berantai tersebut. Terpaksa Toya ditangkis keluar, kemudian tubuhnya mundur dua langkah. Melihat hal itu si Nona bukannya mundur sebaliknya malah mendesak lebih ke depan. Kringo. Di tengah desingan nyaring yang memekikan telinga dan percikan bunga api yang menyebar ke empat penjuru, nampak. Nona itu berkerut kening dan mundur sejauh delapan langkah dengan sempoyongan, lengannya menjadi linu dan kaku, hampir saja badannya terjungkal ke atas tanah. He eh, he eh, he eh, budak cilik, tentunya kau sudah tidak mampu lagi bukan? Nona cilik itu mendelik besar sambil mencibirkan bibirnya yang kecil, lalu setelah mendengus dingin, Sepasang pedangnya secara beruntun melepaskan dua lingkaran cahaya yang menggulung seperti roda kereta. Nenek bermata tunggal itu segera mengangkat toyanya untuk menangkis, bentaknya, akan ku suruh kau ketahui kelihayan nyonyamu. Tiba-tiba saja tongkatnya dibenturkan ke atas pedang nona itu, bukan saja serangannya dilepaskan dengan cepat, lagi pula serangan tongkat itu membawa deruan angin yang kuat, Jelas terbukti kalau kekuatan yang dimiliki nenek ini sangat hebat. Nona cilik itu cukup cekatan, sepasang pedang tidak berani menyambut dengan kekerasan sebaliknya malah memanfaatkan tenaga serangan lawan yang kuat untuk melejit ke AAS dahan pohon dengan ringan, lalu bentaknya dengan nada sinis, HMMM, kau sih nyonya apaan? Aku lihat kau lebih mirip makhluk tua yang aneh. Umpatan tersebut membuat si nenek bermata tunggal itu berkerut kening, nafsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya, sambil mendengus dia berseru, budak keparat, ternyata kau adalah ahli waris dari Pek Hun si setan tua itu. Perlu diketahui Pek Hun Lojin dari Leng San Sam Yeu termasyhur di dalam dunia persilatan karena ilmu pedang Pek Hun Kiam Hoat dan ilmu meringankan tubuh yang sempurna. Gerakan yang dipergunakan si Nona Cilik untuk Mila yang kemuka dengan memanfaatkan tenaga pukulan lawan tadi. Tidak lain adalah gerakan awan Mila yang angin berhembus sebuah jurus serangan maut dari Pek Hun Lo Lojin, tak heran kalau nenek bermata tunggal itu segera mengenalinya sebagai ahli waris dari Pek Hun Lo Lojin. Tapi Nona Cilik itu segera mendengus dingin, Hmm belum tentu. Coba kau saksikan lagi jurus seranganku ini. Sepasang kakinya segera menjejak tanah dan tubuh berikut pedangnya bersama-sama meluncur ke bawah, tampak segulung cahaya kilat langsung menyerang bagian tengah tubuh nenek bermata tunggal itu. Nenek bermata tunggal itu adalah Anglo Hujin, salah seorang di antara tujuh iblis dunia persilatan, usianya sudah melebih 90 tahun. Pengalamannya boleh dibilang sudah amat luas dan matang, itulah sebabnya dalam sekilas pandangan saja dia dapat mengenali jurus serangan yang dipergunakan Nona Cilik itu adalah jurus tangguh dari Jit Sat Kiam aliran perguruan Ching Sia Pei. Setelah mengetahui akan asal-usul ilmu pedang tersebut, nenek ini tak berani memandang enteng musuhnya lagi, sambil mendengus dingin segera ujarnya, bocah cilik, Tak nyana kalau kepandaian silatmu cukup tangguh dan hebat, dengan cepat dia menggetarkan pergelangan tangannya. Dalam waktu singkat, tongkatnya telah berubah menjadi tujuh delapan buah bayangan semu yang bersama-sama mengurung seluruh badan nona itu. Jangan dilihat si nona cilik itu masih hingusan, nyatanya jurus gulungan ombak memecah pantai tersebut digunakan amat matang, bertenaga, dan sempurna. Di saat bayangan tongkat lawan sudah tinggal tiga depa dari tubuhnya, ujung pedangnya tahu-tahu menggetarkan tujuh delpaan kuntum bunga pedang yang amat menyilaukan mata. Serangan ini persis menghantam ujung tongkat lawan. Kering, kring. Suara gemerincingan nyaring bergema memecahkan keheningan. Saking hebat dan dahsyatnya serangan pedang nona cilik itu ternyata Anglo Hujain dipaksa mundur sejauh dua langkah dari posisi semula. Sebaliknya, si nona cilik itu pun kena tergetar sampai mundur sejauh satu kaki lebih karena tenaga dalamnya yang jauh dari kesempurnaan. Sambil memutar sepasang biji matanya, dia hanya bisa mengawasi lawannya dengan tertegun. Tiba-tiba, ia menjerit kaget, ah. ah, ah, ah. rupanya jengking kecil Xiuqing Ching yang tergeletak di atas tanah itu tahu-tahu sudah melambung sendiri ke tengah udara dalam keadaan masih terlentang." Seolah-olah tubuhnya dibetot sesuatu kekuatan besar dari tengah udara. Tatkala sudah melambung setinggi 56 depa, mendadak Xiu Qing yang masih melambung dalam keadaan terlentang itu berjumpalitan beberapa kaki di udara, kemudian secepat anak panah yang terlepas dari busurnya dan meluncur ke arah Ang Lo Jin. Ang Loh Jin agak tertegun ketika mendengar jeritan kaget dari nona cilik itu, baru saja ia berpaling tubuh siu Ching telah melesat tiba secepat anak panah, cepat-cepat ia berusaha untuk meloloskan diri, sayang terlambat maka tak ampun lagi. Belaham tubuhnya tertumbuk secara telak. Tumbukan tersebut sungguh keras dan kuat membuat Ang Loh Jin mendengus tertahan dan mundur sejauh enam tujuh langkah. Dengan paksakan diri ia menahan tubuhnya yang terhuyung sementara matanya melotot dengan wajah tertegun. Setelah terjadi tumbukan itu, kalajengking jengking kecil Xiu Qing terbanting kembali ke atas tanah sehingga bocah itu segera mengaduh, aduh, sakitnya. Tapi dengan cepat dia duduk kembali, apalagi setelah menjumpai si nona cilik yang berada di hadapannya, dengan mata melotot tegurnya, adik cilik, kau, Kau lagi bermain apa? Sakit benar tumbukan tadi. Kau sendiri yang lagi main setan siapa sih yang menumbukmu bentak Nona Cilik. Wah, kalau begitu aku tentu sudah bertemu setan kata Xiao Qing agak tertegun. Tepat sekali perkataanmu itu, seru Nona Cilik itu sambil tertawa, kau memang sudah bertemu setan. Coba kau lihat, bukankah di hadapanmu berdiri seorang setan bermata satu? Si ucing berpaling, dengan cepat ia jumpai seorang nenek bermata satu dengan rambut yang kusut, pakaian yang compang-camping sedang berdiri lebih kurang satu kaki di hadapannya dengan mata melotot, sinar pembunuhan memancar keluar dari mata, tunggalnya itu. Dengan ketakutan cepat-cepat dia melompat bangun. Nah, sudah melihat dengan jelas bukan kembali nona. Cilik itu berseru sambil tertawa. Dia adalah setan mati satu berambut panjang, lihainya bukan main. Aku tidak takut, mengapa kita sebagai manusia hidup takut dengan setan kata Siu Ching pelan. Biarpun Ang Hujan tidak sampai menderita luka apa-apa akibat dari tumbukan tadi namun kejadian tersebut telah mengobarkan sifat bengis dan buasnya. Setelah mengamati lawannya beberapa saat dengan pandangan buas, ia mendengus dingin, Lalu sambil memutar tongkatnya, nenek itu langsung menerjang ke muka. Tiba-tiba Nona Cilik itu berteriak, "Engkoh Cilik, kau mesti hati-hati, nenek setan itu galak sekali." "Aku mah tak takut," sahut Xiao Ching sambil tertawa. Sedari tadi ia memang sudah melakukan peristiwa. Belum habis perkataan itu diselesaikan, anglo hujan telah berpekik keras penuh amarah cepat-cepat Xiu Ching memasang kuda-kuda sedang nona cilik itu mempersiapkan diri. Ha ah, -ah ak-ah-ah. tiba-tiba Anglo hujan tertawa terbahak-bahak sendiri seperti orang gila, suara tawanya tinggi melengking dan amat menusuk pendengaran, membuat bulu keduk orang pada bangun berdiri. Di tengah gelak tertawa itu, bagaikan orang tak waras SJ Adia membuang tongkatnya ke atas tanah kemudian kabur dari tempat itu. Kejadian itu tentu saja mencengangkan Xiu Qing serta Nona Cilik itu, untuk sesaat mereka jadi tertegun dan tidak habis mengerti penyakit sinting apakah yang tiba-tiba menyerang Ang Lo Hujan itu. Dari kejauhan sana masih kedengaran suara gelak tertawanya yang keras dan menyeramkan, suara itu pada hakikatnya tidak mirip suara manusia, tapi lebih mirip dengan suara lolongan serigala atau tangisan kutilanak. Aduh, Suaranya benar-benar tak sedap omel si nona lalu dengan kening berkerut Si ucing menarik pula kesiap sediannya kemudian mengelipkan matanya berulang kali Aneh benar, penyakit edan menyerangnya barangkali ujarnya agak terteguk yaa aku tebak dia pasti sudah edan atau tak waras otaknya Kalau tidak masa suaranya begitu mengerikan macam jeritan setan Aku sampai terperanjat Siu Ching menambahkan sambil tertawa Huuh, dasar setan bernyali kecil, damperat si nona segera Kalau nyalimu sekecil nyali tikus, apa gunanya mengembara dalam dunia persilatan? Jadi kau tak percaya kalau aku sudah mengembara di dalam dunia persilatan Semenjak berumur 8 tahun seru Siu Ching sambil mendelik Hitung saja sendiri, sudah berapa tahun aku mengembara hingga ini